Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan melihat sebuah pertandingan dari semifinal di German Open 2022 yang mempertemukan antara Guo Shifein dan Nur Izzuddin versus He Jiting dan Zhou Haodong. Tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung lihat seperti apa pertandingannya. 1, 2, 3, play. Oke, di atas ya, di atas ya. Ini, Guo sama Izzuddin. Guo sama Izzuddin ini ternyata ranking 17 guys ya. 1-1. Cantik penempatan bola dari Izzuddin. Mudah ya dapat poin ya masing-masing tim di awal-awal. Tidak ada rally. 4-1. Biasanya kan awal-awal tuh harusnya masing-masing hati-hati gitu ya, meraba dulu kekuatan dari lawan. Tapi ini langsung. Cantik sih drop shotnya. Relatif mudah ya. 6-2 udah cepat nih. Gila refleksnya. Gua ini memang bagus ya di depan ya, court depan. Cakep drop shotnya. Gokil. Waduh. Ini gimana ini? Mudah banget ini. Belum ada perlawanan berarti. Aduh. Oke, lumayan lah, lumayan. Oke, wis. Cantik. Uish. Aduh, itu kurang kenceng kok. Wah, tanggung, bola tanggung. Chip. 94. Kena ya? Kena raketnya ya? Kena guys. Mulai naik nih. Aduh. Intensitas sudah mulai naik. Udah 15, ini 15-6. Wah, gokil sih bedanya guys, ini udah hebat ya. Percaya diri guys, saya salut sih sama gue sama Izzuddin ini. Kepercayaan dirinya ya guys. Mereka tuh langsung tancap guys di awal-awal match itu langsung. Salut ya. Nggak kelihatan grogi, nervous itu nggak. Salut. Aduh, gimana? Relatif mudah ya, set pertama.
Wih, gila tekniknya bagus juga itu. Menipu. Ya bisa dong. Ih, cantik banget. Uish. Wih, diliarin dua-duanya. Masuk keluar. Oh, keluar. Padahal udah bagus itu ya. Ke pojok kalau masuk cantik banget itu. Aduh, udah 20 lagi nih match point. Saya nggak tahu guys, si Hei sama Zou ini ranking berapa dia? Wah, cantik. Tapi memang sekarang ini banyak game yang ini loh guys, apa? Perbedaan ranking sangat jauh, tapi gamenya tuh bisa perbedaan poin ininya bisa jauh loh guys, sampai 1 digit lawan 2 digit lah gitu. Seperti kemarin yang itu Ginting itu kalahnya kasih 9. Kenceng juga ya space si Izzudin ini. Cantik, cantik. Belum siap dia. Mereka salah paham, miskomunikasi. Gila transisi ini ya guys, dari depan ke belakang langsung kiri ke kanan. Kayaknya udah cocok sih mereka ini guys, kayaknya udah jangan dirubah-rubah lagi lah. Gua sama Izzudin ini. Nih, si aduh. Si Uzi, cantik. Lupa deh aku mau ngomong apa tadi. Ini kondisinya tuh mereka nyerang terus tuh guys. Izzudin sama Go itu. Memang tipe permainannya kayak gitu guys ya. Ofensif ya. Masuk kah? Masuk. Gak ada challenge kayaknya. Malah balik unggul sekarang mereka. Aduh, 3 poin guys berturut-turut mereka dikasih ke Cina. Ayo bisa. Ih, waduh, rubber game kayaknya nih guys. Wah, balik ke serang sekarang. Abisin. Habisin. Oh. Wah, bisa sih ini, bisa 2 set bisa nih. Momentumnya udah dapet nih. Ya, bisa. Bisa ini 2 set ini. Aduh.
calm down, calm down dulu, udah. Calm dulu, calm. Tenang, tenang, relax. Tapi nggak mau, guys. Mereka mereka nggak mau tenang. Mereka emang ofensif sih ini tipe permainan mereka ini, guys. Nggak dikasih longgar orang tuh. Gila, bener. Berhasil sih, berhasil. Keren, 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 keren. Keren, keren. Dua set langsung, guys. Mereka emang dari awal sampai akhir itu langsung ke intensitas tinggi, guys. Langsung ofensif, guys. Ini mungkin tipe permainan yang memang melelahkan, tapi menurut saya ini akan merepotkan pemain lawan, guys. Menurut saya itu jadi seolah-olah orang tuh nggak dikasih nafas, guys. Nggak dikasih untuk, biasanya kan orang, oke, kita perlu beberapa menit untuk relaksasi, untuk mengembalikan permainan dan permainan apa, untuk mengembalikan permainan terbaik kita. Enggak, kalau lawan gue sama Izudin tuh serang terus, keserang terus, serang terus, diajak tensi permainan tuh diajak tinggi banget, guys. Jadi nggak bisa tenang pikiran, fokus, harus benar-benar fokus dari awal sampai akhir. Menarik sih ini, berbeda sih bisa dipertahankan dia dengan pola permainan seperti ini gitu. Dan dengan hasil semifinal ini berarti kita lihat mereka itu akan bertemu dengan, kita lihat di sini. Oh, Heiji ini, Heiji Ting sama Zhou Haodong ini. Ternyata mereka yang mengalahkan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, guys. Pasangan dari Indonesia. Dengan ini berarti dendam terbalaskan. Terima kasih banget untuk Goh dan Nurizuddin. Oke, lawan berikutnya adalah Liu Yuchen. Yuan Yi. Liu Yuchen kita lihat juga agak menakutkan juga, guys. Mereka mengarahkan Kim Astrop ya, sama Rasmussen, unggulan kelima, guys. Tapi ya bisa lah. Ini mungkin kalau juara, apakah gelar pertama bagi Goh dan Nurizuddin? Saya nggak tahu, guys. Apakah mereka sudah sebelumnya pernah memenangkan beberapa series? Kita akan lihat nanti, guys, di pertandingan final kira-kira siapa yang akan menang. Mudah-mudahan Malaysia bisa mendapatkan satu gelar dari men's double ini, guys. Oke, sekian dulu mungkin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.